Seorang pelajar SMA di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini dikeroyok teman satu sekolahnya sendiri. Selain korban, ibu dan bibi korban yang berusaha melerai, malah ikut dikeroyok oleh para terduga pelaku. Bibi. Seorang pelajar SMA di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dikeroyok teman satu sekolahnya sendiri. Dan pengeroyokan terjadi tepat di depan SMA Negeri 5 Takalar di Jalan Sidi, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Saat kejadian, ibu dan tante Fadli, siswa SMA yang menjadi korban pengeroyokan, tengah menunggu Fadli di depan sekolah. Tak berapa lama ketika Fadli keluar, sempat empat orang siswa yang diduga teman Fadli datang dan mengeroyok ketiganya. Motif pengeroyokan diduga karena terduga pelaku tidak terima diperciki air oleh korban. Keluarga korban telah melapor ke Polsek Galesong. Polisi pun telah menangkap satu orang terduga pelaku dan masih mencari pelaku lainnya. Sementara sudah ditangani. Pelapor adalah siswa sendiri, sudah kami amankan dan pelaku sudah diamankan satu. Penanganan sementara ditangani oleh Polres. Jadi antisipasinya kami sudah koordinasi dengan pihak sekolah. Rencana besok akan mempertemukan orang tua siswa dan sekolah. Termasuk orang tua pelaku, para pelaku. Termasuk para pelaku.